Cuma ini aku capek banget abis mandorin tempat olahraga aku yang aku lagi renov. Terus aku habis ngonten, capeknya setengah mati. Tapi pas aku ngeliat postingan aku tadi, kalian mau apa enggak aku nge-review si Mykonos yang baru, yang packagingnya cantik banget itu. Ternyata banyak banget kalian yang mau aku nge-review. So, here we go. Pertama packaging, it's very 100. Kita udah gak bisa memungkiri kalau Mykonos itu packagingnya bagus banget. Dan wanginya, ini menurut aku, ini dari tadi aku udah pakai ya, dan aku udah mandorin, udah keringetan segala macam, tapi ini masih wangi sampai sekarang. Sekarang mau tidur, kalian tahu kan aku suka pakai parfum sebelum tidur. Dan ini wangi itu velvety, sweet nectarine sama powdery, cocok untuk daily. Tapi nggak yang powdery soft gitu, tapi powdery yang strong, but not too strong, jadi bisa dipakai daily.